udah bawain 4 lagu berturut-turut. Yang pertama ada Fushidara Nanatsu, musim panas yang kacau. Yang kedua ada Don't Disturb, yang ketiga Virgin Love. Dan yang terakhir Rizuka and Kawasan, garis pergantian hari cinta. Yeay! Gimana seru gak? Seru! Oke, jadi sekarang kita mau ngapain nih di MC kali ini? Asyelina? Emang aku? Iya, ya, Asyelina. Jadi kita pengen main sambung huruf. Wow. Ya. Jadi contohnya kita ambil dari alat-alat rumah tangga. Contoh misalnya kompor, nanti R apa? Rice cooker. Nanti okay. Rice cooker apa? R lagi. Rice cooker, itu harusnya harus kebut. Iya, harus yang ada di rumah. Iya, tapi hati-hati jangan kesebut merek ya. Iya. Karena ada apa? Kok memucang takut. Oke. Ya udah gitu ya pokoknya ya. Dari siapa dimulai dari nih? Siapa nih? Marsha duluan atau okay. Kak Onil duluan? Marsha. Oh Marsha, oke. Okay. Berarti sebutin apa aja kan? Iya bebas. Yaudah deh, rice cooker aja deh. Ya Allah. Karena kan bagus rice cooker. Rice cooker. Oke. R. Rusak. Rusak lah. Rumah. Kan peralatan rumah tangga. Peralatannya lo. Rambu. Lampu itu lampu. Terima kasih. Enggak boleh gitu. Enggak tahu nakal. Nakal. Ngomong bahasa Mandarin. I don't guess. Iya, enggak tahu kan? Saya enggak tahu. Panjang ya saya. G. Garpu. Oke. Gampang banget. Uang. Peralatan rumah tangga. Iya. Kan biasanya ayah suka simpen uang. Oke. Okay. Iya. G. Gayung. G. Ya, G lagi lo. Gue lihat-lihat lo. Ternyata. Gunting. Yes. Okay. Guys, ternyata tidak segampang itu. Yeah. Ayo, G lagi. G lagi ya? Yeah. Gurita, tau gak gurita? Yang buat orang Amir. Oh iya iya. Oh iya aduh. Korset kayak gorengan. Ya itu korset bukan gurita. Enggak, ada gurita juga ada. Ya udah, lu banyak lihat yang lain. Ya udah, lu diam. Lu makanya jangan liatin TikTok Fadil lagi. Enggak tahu itu. Peralatan ya? Iya. Anduk. Enggak pakai orek. Ya bisa ya ketok diri sendiri ya. Iya. Betul. Ternyata ketokan dari tadi di lu ya. Iya, bisa ya. Oke. Berarti aku A ya? Dari hah? Dari Kaonil ke sana. Dari dari Oni lagi. Dari Oni. Raka. Kasur. Ya. Udah. Tapi belum sih tadi ranjang kan? Ya sama aja tau. Iya. Ya udah lah. Coba gue yang jawab kayak gitu pasti. Gak ada itu tadi udah. Berantem. Pokoknya gini, yang penting beda kata ya. Yang penting beda kata. Ya Ci. Oke, yang penting beda kata. R. Rambut. Gak ada rambut. 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 Rambutan. Rusuh. Rambutan ruang gak sih? Rasa. Tapi udah bantuin rumah. Tadi itu dibantuin. Kenapa gak dibantuin? Ah, Rantang. Oke. Okay. G. Gak. Guling. Guling. Iya, guling. Thanks. G. Thanks. Guntian. Hah? Guntian apa? Bahasa Mandarin juga itu ada. Guntian itu gak ada. Guntian itu gunting bahasa Padang. Guntian. Kalau yang penting beda. Enggak, tadi kasur sama rancang lu gunting-guntiang. Coba deh lu pikir deh. Guntiang. G lagi ya? Garpu, ada garpu. Garpu. Gergaji. Iya. I. Ikan. Enggak ikan, kenapa? Apa-apa ikan. Yang kompor katanya ikut di ini juga, dipukul. Iya, peraturan baru. Memucang dah. Ini meme ya, enggak boleh begitu ah meme ya. Kuencana. Meme. Solasi. Terima kasih loh guys. Kakak boleh ikut main di sini. Kakak boleh main. Baik. Anak nakal. Lagi, Ikan. Abai. Ikan goreng.
Gaya bisa ya? Joget popo. Apa? Siapa joget popo? Kalah joget popo. Aduh, Marsya mau coba sekali aja. Udah pernah ya? Udah pernah. Ya gitu. Sekarang aja yuk. Ya. Gini. Ini. Kalau mau sih, kalau gue jadi lu, gue nggak mau sumpah. Nggak biar cepet kali. Biar cepet. Tanya gini. Gini. Iya gini. Kok gue nyontoh ya? Marsya. Gini. Kita juga mau ikut seru-seruan ya. Jadi sekarang kita akan membicarakan tentang pengalaman kalian pas pergi ke pasar malam. Pasar malam. Coba bilang pasar malam. Siapa yang paling sering ke pasar malam? Zizi nih sering. Aku sering. Coba pasar malam kayak gimana sih Zizi? Pasar malam tuh kayak ada anak yang main pancing-pancingan itu kan, sedang yang kereta-kereta muter itu. Soalnya dulu tuh kalau mau ke rumah oma aku tuh harus lewatin pasar malam dulu. Jadi aku sering lewat. Aku apa Katri? Kak Zizi udah. Biasanya kalau ke pasar malam tuh suka ada orang yang jual DVD. Tapi kalian tahu sih, DVD-nya musik. Jadi dia pasang lagu gitu, ada lagu sendiri gitu. Tapi ada yang film juga tahu. Ada film juga. Film. Terus aku ngeliat ada lagu JKT. Serius? Iya ada kayak 30 lagu JKT. Apa di foto udah masuk JKT belum? Belum, masih. Kok di video kita emang bajakan? Iya. Aduh Azizi. Aku ya. Aku tuh kalau ingat pasar malam tuh pasti selalu ingat sendal putus. Kayak satu doang gitu. Jadi kayak biasa kan banyak banget tuh. Aku gak tahu kenapa mereka bisa kehilangan sendal gitu. Kayak sendal tiba-tiba ada di jalanan gitu ya. Iya aku juga kenapa sering bisa gitu. Biasanya anak kecil sih. Anak kecil. Sama kabel candy gak sih? Iya bener juga. Coba kalau Freya apa Freya? Kalau aku biasanya ke pasar malam tuh jajan. Nyari makan. Kayak banyak kan biasanya ada jajanan yang kayak jagung bakar. Ada jagung bakar, ada bakso. Bakso yang dibakar gitu tau gak sih? Cilok gak sih biasanya? Gorengan-gorengan gitu ya? Oh iya, kayaknya kalau di Kalimantan gak ada deh yang ada cilok. Iya, di Palembang juga ada pempek seribuan. Mau. Pempeknya gak tau dari ikan apa. Iya. Tapi enak guys. Enak banget. Dari ikan lohan gak sih? Mahal dong. Iya Zizi. Mahal dong. Iya. Coba kalau Cepio gimana Cepio? Coba, kita tanya Cepio. Cepio tahu pasar malam gak sih Cepio? Iya, Cepio tahu pasar malam gak? Tahu. Coba Cepio pasar malam kayak gimana Cepio? Tadi pasar Cepio di backstage kayak gini. Pasar malam ada jualan sayur juga. Sumpah iya. Yuk Cepio. Tapi kayaknya ada biang lala gak sih? Iya, kayaknya. Tadi kata siapa ya, ada yang nanya pasar malam tuh apa, terus ada yang bilang kayak Dufan, siapa yang ngomongnya? Mas Shani. Shani ya? Dufan. Ki juga mau bilang. Ki, dendanya belum mulai kan Ki? Berarti utangnya belum lunas. Belum, ya udah. Yang udah mulai cuma Nazizi sama Kristi. Oh iya. Setelah briefing ya. Denda. Terus? Lulu tau banget. Dia belum jawab. Dia belum jawab. Udah. Apa? Biang lala. Ada biang lala. Oh biang lala. Terus ada apa lagi Cepio? Biang lalanya dipegangin ya? Ada Cepio. Coba siapa yang belum pernah ke pasar malam? Biang lala. Kak Lulu sumpah dia belum pernah nih. Anak kota Lulu, dia. Kota banget. Ada apa ya kayak? Lulu belum pernah ke pasar malam? Oh enggak lah Ci. Ada dong adang anak Yoni. Ada dong adang. Ya kan? Ada. Ada komedi putar gak? Ada. Oh iya, ada. Ini MC-nya pengalaman. Ada pengalaman. Ada kora-kora, bukan ada kora-kora dari yang kita pengkarat gitu loh. Kora-koranya. Ada kora-kora. Terus dipegangin biar enggak jatuh. Ya, enggak takut banget. Kora-kora yang ada balon, istana balon ya. Iya. Istana balon.
guys. Iya benar-benar. Iya nggak sih. Di sana balon kalau anak-anaknya keluar kakinya hitam-hitam aja. tapi tuh nggak. Kalau ibu-ibu nggak bolehin anaknya masuk situ. Ih nggak boleh. Ada binatang, ada binatang. Mandi bola. Oh iya. Ada lagi. Ada lagi yang itu yang di air. Tapi dia di dalam balon. Oh iya. Karena pasar malam fancy ya. Emang pasar malam mbak ada banyak. Ada banyak banget. Coba deh, aku mau nanya, kalian pada tahu nggak tong setan? Tahu. Tahu nggak? Yang moton itu kalian tahu nggak? Yang apa? Yang moton. Moton itu tahu nggak? Jadi itu kayak ada apa ya namanya itu? Kayak tong. Terus nanti motornya atraksi dalam situ. Oh tahu. Berisik banget guys. Tapi tong. Oh bukan bukan motor-motoran. Keren banget. Dia kayak orang gitu naik. Iya. Aku waktu itu ketemunya bukan di pasar malam. Itu aku ada di tempat gak boleh disebutin, nanti aku dengar. Di mall gak sih? Iya guys, itu berisik banget. Di mall kan ada barongsai sama yang gitu juga. Barongsai. Terus apa lagi? Ini mainan yang di air yang apa? Bebek. Bebek-bebekan. Yang ini gak sih mancing? Ya, tapi mancing. Ada juga yang ini. Mancing apa? Kapal. Oh itu terus yang kalau di gini terbang. Aku tahu itu. Iya sama. Baling-baling. Iya baling-baling. Terus ada yang jual telur gulung gitu. Iya. Iya. Leker-leker. Iya. Aku kan pernah kesini tuh, kok kamu so tau? Iya gak tau, so tau aja dulu. Bagi kalau lu kayaknya pasar malam gak level deh. Tapi emang pasar malam cuma ada di Jakarta doang? Enggak. Tapi kok kalau lu gak pernah ke pasar malam? Ya gak tahu. Kalau lu gak di Jakarta. Iya makanya emang pasar malam cuma ada di Jakarta. Gak pernah diajak. Ya gimana aduh, ya? Aduh. Seru banget tau pasar malam. Gimana kalau banyak member JKT rame-rame ke pasar malam? Banyak street food ya? Iya banyak street food ya pasarnya. Tapi kadang ada juga yang jualan baju. Iya. Kayak baju-baju. Baju tidur. Nawarnya gini, boleh dibeli. Iya. Boleh kakak. 15 ribu, om. Boleh kakak, boleh. Boleh bajunya kakak. I love Jakarta. I love Jogja. Tahu nggak kalau di Jogja itu namanya sekaten. Apa tuh yang jualan baju? Itu? Bukan. Pasar malam. Ini kok konteksnya lagi ngomongin jualan baju. Bukan di Jogja itu kalau pasar malam ya. Sekaten. Gitu jadi ada jangka waktunya. Berarti kalau yang di alun-alun itu. Itu. Oh berarti aku pernah. Sekaten itu. Apa juga pernah kalau aduh guys ya. Masa kata Tio nih sekaten itu alun-alun. Tolong Tuhan tolong saya. Jalan-jalan kita belajarnya jadi lebih masuk. Benar banget. Konten bilangin dong ke Om J.
banget. Nah, kan ada tag anniversary tour. Iya. Ada jadi. Belum biru. Ini yang dulu udah dibaju lama ya. Eh, yang di belakang lama sekali. Lama sekali. Aku bisa bahasa Jawa tahu. Apa? Piye kabare? Bisa apa-apa koyo simfoni sing nenangno ati jenengku Pioni. Lucu banget. Ini jadi ngomong merok. Hah? Hah, enggak jadi. Dia mau nyebar tanya, kalau di Jogja tadi pasar malam namanya apa? Sekaten. Sekaten. Tau gak kalau di kita namanya apa? Apa? Festival. Ya. Ngomong-ngomong soal festival, ngomong-ngomong soal festival, cinta yang bertepuk sebelah tangan itu rasanya memang tidak enak ya. Melihatmu berdua bersama diri di festival rasanya sakit. Tapi bagaikan kembang api pada malam ini, Kamala Cahayaku, dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Boku no Uchiha Hanabi, kembang api milikku. Iya, semangat!